Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan kembali semula dalam Soft React Agent Ali Season 2 Episode 4. Kita kembali semula, kita ada Neo Genesis, kita punya musuh baru. Musuh lama pun tak habis lagi, musuh baru pula. Setelah pun masa, jom kita tengok. Ni? Oh, ini kita okay, alat baru. Boleh pengsankan semua target berhampiran. Oh, proximity. Semua dah sedia? Okay, jom. Ooh, analog man. Inilah akibatnya. Okay. Clock man. So kalau ada analog man, mesti ada digital man. Apakah? Kamu dah terlambat. Oh, ada comot. Nice. Ambil kunci tu. Eh, ada moon juga. Mengelak pakai tongkat weh. Apa ni? Ni apa benda bom apa ni? Bom asap je. Oh, tak. Bom meletup lah. Tapi asap. Campur-campur. Interesting analog, mate. Ali, apa dah jadi? Macam jam-jam, kan? Dia slow je, tapi bapak lah. Dia punya apa, instrumen dia best-best, weh. Oh, ni barang baru ni. Oh, frisbee. Itu apa? Tak keluar apa pun? Tak keluar asap pun? Jangan ditekan. Oh, kena tekan ni kot. Dia orang yang pengsan. Ah, bukan pengsan lah. Dia apa, stun eh. Uncle! Om kamu pergi makan, cikgu ada sikit pengumuman. Esok kita akan mengadakan lawatan sambil belajar. Yeay, lawatan! Taman tema cyber! E-sport arena! Cikgu, jom! Cikgu, besok nak kena buat buku notifikasi. Saya kata lawatan sambil belajar, bukan lawatan sambil main! Kita pergi Pusat Teknologi Cyber Science! Alright, Cyber Science. Weh, weh! Sekarang tengah ada demo Robopol. Syoknya dapat pergi tengok. Robopol? Ke? Banyaknya buka? Pakar. Dia rasa sedih lah sebab dia tak boleh pakai, tak reti pakai teknologi kan. Ni. Kau tak nak ke? Ha, okey. Kau dah tak layan. Apa nak jadi kau ni? Tak habis-habis dengan phone, dengan tablet. Duduk satu meja. Tapi tak boleh orang. Masa uncle dengan mak kau kecil-kecil dulu, kita orang mana pernah sentuh benda ni semua. So dua tapi generasi berbeza lah. Ini seronok. Ya. Kan mana mampu nak beli gameboard ni. Gameboard eh? Alah, sedihnya. Ya, pas live. Pas live eh? Apa? Yalah, pas live lah kan? Bakal sedih juga lah kan? Kenapa temenan seorang seorang ni? Dia back story dia kan? Kak, rasa-rasa kalau minta gameboard dengan ayah, dapat tak? Alah, apa yang best sangat benda tu? Best oh! Banyak je benda lain kita boleh main. Benda apa? Kita main... Kejar-kejar! Ha, jadi! Main asyik! Belum sedia! Very very nice lah eh. Bukan kau patutnya belajar ke kat sini? Dah, tadi. Tak payah nak merajuk. Macam budak kecil. Apa hal pula? Mana perhatian ada aku? Perhatian para tetamu yang dihormati. Pameran utama akan bermula sebentar lagi. Sila berkumpul di kawasan bentang. Ni yang dia lawan tu kan? Robot yang dia lawan tu kan? Robopol ni? Selamat datang ke Cyber Science Premier, di mana kami memperkenalkan teknologi-teknologi yang terbaru dari Cyber Raya. Sekarang, berikan tepukan gemuruh kepada penerajut terpilang kita, Dr. Mana. Halo! Terima kasih. Banyakkan teknologi baru akan digunakan oleh Mata 3 tahun lebih awal. Sebelum diperkenalkan kepada orang awam. Prototype kat sana lah. Kita sentiasa di hadapan. Huh? Iyo. Ini persetujuan rahsia antara pengasas Cyber Raya dengan Mata. Nice info Alicia. Bagus. Sangat bagus. Alamak, kenapa? Itu dia. Sekarang
Masa untuk uji kecanggihan robot ni. Apa? Wah! Hebatnya pertunjukan ni. Padahal bukan pertunjukan pun. Tak boleh lah letup kan. Buat huru-hara je weh. Bukan sepatutnya kalau pameran lah robot tu sepatutnya macam tak aktif ke? Belakang cikgu! Cepat! Go cikgu! Kita kena pergi tukar sud. Tadi kat pintu masuk ada satu mesin. Dah tukar dah. Tunggu! Nak colik apa? Dr. Malah ke apa? Wah, protect weh. Alamak, bakar pula tengah duk fikir mengajuk pasal teknologi ni. Keluar. Kalau angka bakar dia, maybe boleh bantu lagi angka bagus angka. Kan. Mungkin boleh counter dia punya bom kan. Oh, cikgu dia. Ya, dia memang nak hancurkan je. Kenapa yang apa objektif dia? Oh, that's cool. Besar je bom. Oh, dia nak bunuh terus Dr. Malah. Apa di pinggir cyber raya? Oh, betapa best. Miskinnya. Wah, ni best story dia. Berapa ramai yang disingkir? Oh, dia tak memperjuangkan orang miskin ke? Tak mampu mengikut arus kemajuan teknologi. So, dia ni berlawanan dengan teknologi lah. Dia nak hancurkan semua teknologi. Okay, faham, faham. That's why dia analog, dia bukan digital. Nilai kemanusiaan. Itu je objektif dia, simple. Mesti tak dapat juga macam tak, macam apa? Hari tu. Budak-budak sekarang ni memang tarik tina om. Okay. Oh, tu punya kelemahan dekat dia punya tangkai tu kan. Sebab dia pegang tongkat dia lah. Macam mana orang tua? Lepaskan, lepaskan Dr. Malah tu. Berhenti. Kalau tak, aku akan letupkan Azurium. Bahaya tu Azurium. Sepatutnya, sukatan Azurium di sini tak cukup untuk membahayakan orang ramai. Oh ya? Kau pasti. Halang dia. Apa dia buat? Kenapa tu padam? Walaupun sedikit, Azurium akan menjana gelombang elektromagnet apabila diletupkan. Oh, nice info. Oh no. Okay, let's go, let's go Alisha. Close combat. Mari kita tengok Alisha close combat. Power kat dia ni kan? Saa! Dia deflect pakai dia punya elastik je weh! Saa! Tak dapat! Aduh! Kena bom dah! Adan ke? Buang masa aku lagi! Oh, datang dah! Siapa tu? Bakar? Lambat datang tapi tak apalah datang juga! Macam mana kau boleh masuk tiba-tiba? Yeah. Gunalah barang itu. Woo! Tahan kena balik dia bukan patah balik belakang. Sekarang. Payung dia tu. Tenang betul tahan. Nampak boleh tahan kan? Ha. Macam mana nak buat ni? Oh, tahan pakai pintu je. Oh, kau mula. Kena tumbuk sekali pada bakar. Confirm pengsan. KO terus. Yelah, sebab dia ni kalau dia tak dapat tahan, memang dia tipu. Wah, I bomb sekali dia dekat.
Dah injek lagi. Alamak, dia dah buka kunci tu. Ada berapa minit? Seminit. Cukup sampai sini korang buang masa aku. Ali, ke tepi. Dapat zap. Selit dia. Oh, ambil kau. Takkanlah dia bangun lagi kan? Takkanlah dia bangun. Tangkap dia, tangkap dia, ikat. Oh, kunci aku lupa. Come on, come on, come on. Satu saat je lagi weh. Walaupun cyber raya makin maju, makin ramai orang yang susah sebab teknologi. Betul lah juga, tapi itulah. Masalahnya. Tak boleh juga gunakan teknologi tu semata-mata nak bunuh semua kan. Teknologi wujud untuk memenuhi keperluan manusia. Ya. Tapi kita sendiri yang kena tentukan sama ada jadi baik atau buruk. Betul. Tengok zaman sekarang ni. Tangan kita menentukan teknologi. Itulah tujuan sebenar cyber raya dibangunkan. Ia memudahkan kita. Betul juga tu. Ya, dia teringat apa kakak dia. Nah, untuk bakar. Ha? Oh, dia beli Game Boy. Lah, akak buat masa dalam buat. Uyo. Teranya. Gila ah buat, wei. Mestilah pelajar SRT ni. Eh, kenapa macam game lama ni? Nak sudah, biar akak je. Nak. Yang penting happy kan. Mesti teknologi juga. Why the heck? Aku rasa sedih gila rapat last tu. Oh no! Rasa macam sweet macam sedih lah sebab mak dia dah mati kan. So itulah dia episode 4 season 2. Ending tu memang sweet. Tapi overall, intense jugalah fight dengan Analog. Walaupun Analog Man ni, dia tak pakai teknologi sangat. Tak adalah tak pakai teknologi. Tongkat dia tu still ada mechanical function juga kan. Macam payung dia tu. Apa yang dia punya shield tu kan. Tapi memang susah jugalah fight dengan dia. And then dengan apa masalah Azura itu, elektromagnetik lah apa semua kan. Tapi kita tahulah sekarang ya, Analog Man memang dia punya motif dia memang nak hancurkan teknologi itu je. Tak ada sebab lain. Tak tahulah, mungkin upcoming dia ada related dengan villain yang lain ke, kita tak tahulah. So itulah dia episode 4 season 2. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa boleh like. Jangan lupa untuk subscribe juga. Kita akan jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.